sekarang sudah menuju ke bandara. Jadi semoga virus COVID-19 ini ya bisa dapat kita sama-sama mengatasinya. Kita mengatasi melalui disinfektan. Jadi kita mengharapkan masyarakat di sini jangan panik, tapi tetap waspada. Kita sekarang sedang bersama-sama untuk mengantisipasi masalah virus corona ini. Untuk jalur yang sudah disemprotkan, jalur mana aja, Pak? Ya, pertama kita jalur Jalan Merdeka. Sudah itu Masjid Taqwa, Kapten Pagi, Komis 9, yaitu lewat Kantor Gubernur, dari Kolam Berlian, sampai dengan bandara ini nanti kita menuju ke Cintas lagi sampai ke Jakabaring. Ya. Jadi kita mohon dukungan daripada masyarakat, kita tetap sama-sama menjaga kebersihan Kota Palembang, karena terus itu intinya jangan sampai kita ada